Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Terima kasih sudah hadir kembali dalam program Bincang Hari ini, masih bersama saya Gus Maulana. Nah, pemirsa, kali ini di edisi hari Rabu ya, di bulan Juni ini kita menganggap bahwa bulan Juni adalah bulan lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, di mana bulan Juni ini menjadi ya bulan yang sangat bersejarah untuk bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu Sultan TV berusaha membahas terkait Pancasila. Kalau mungkin pemirsa menyimak, kemarin-kemarin juga kita sempat membahas nilai-nilai Pancasila dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini Pancasila mendapatkan sebuah tantangan besar, terutama di era pandemi. Orang-orang menganggap bahwa Pancasila bisa bangkit melawan virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana Pancasila, dalam hal ini nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan oleh masyarakat Indonesia, bisa bangkit dan melawan virus pandemi ini. Sudah hadir bersama saya Abang Agus Hipnuluddin MSc sebagai akademisi STIA Banten. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya ragu pemirsa panggilnya Pak atau Bang atau Kanda nih. Panggil apa? Abang aja abang deh. Abang aja ya. Ya kalau panggil Pak akrab. Takut ada mahasiswa ini masih muda gitu, revolusioner gitu. Ya, betul. Boleh betul. Bang disapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV, dibuka maskernya silakan. Oh iya. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada Sultan TV yang sudah memberi kesempatan untuk berbicara di talk show ini ya. Dan ini sebuah tradisi yang bagus, kira-kira begitu. Luar biasa, ini kita ya. Sebenarnya saya sama Bang Agus ini sudah janjian sejak bulan puasa. Oh, iya. Ketemu alhamdulillah di sekarang di bulan Juni kita ngebahas Pancasila. Tapi sebelum itu saya ingin mengenal lebih dekat dengan Bang Agus ini. Bang, tapi kegiatan kuliah bagaimana sejauh ini di STIA Banten? Ya, kuliah masih daring ya. Daring ya. Karena ini juga salah satu metode baru dalam pembelajaran. Karena efek dari pandemi corona ya. Dan masih belum bisa tatap muka hingga hari ini di STIA. Belum, artinya belum sejauh ini masih online dan lain masih sebagainya. Online. Ya, masih online. Tapi kalau berbicara semangat dari mahasiswanya bagaimana? Antusiasme dari mahasiswa kelihatan nggak? Ya, kalau dari antusiasme, karena mahasiswa kan mereka kalau kelompok-kelompok milenial gitu ya, yang sejak lahir sudah mengenal gadget segala macam. Jadi tidak terlalu banyak hambatan untuk itu ya. Artinya semangat untuk belajar itu tetap tinggi. Kalau masalah semangat belajar. Semangat belajar. Ya, kalau di tingkat mahasiswa ya. Mungkin kalau di tingkat yang lebih bawahnya mungkin lain lagi. Beda-beda arus dan beda tantangan mungkin. Ya. Nah, kalau berbicara kalau sekarang kemungkinan ada ini nggak dari STIA Banten tuh menerapkan pendidikan tatap muka, artinya bakal kuliah offline, ada kemungkinan ke sana nggak, Bang? Kalau kemungkinan ke sana, mungkin ini akan sejalan dengan program pemerintah vaksinasi ya. Kalau misalnya vaksinasinya sudah berjalan secara maksimal, ya kurang lebih 75% gitu udah divaksinasi, mungkin pihak STIA akan tatap muka ya. Tapi sekarang kan masih proses vaksinasinya belum. Kalau boleh tahu, mata kuliah apa yang diambil oleh Bang Agus ini? Oh, saya sistem politik Indonesia. Oh, sistem politik ya. Indonesia. Lumayan ya. Wawasan soal kebangsaannya ada lah ya di sana. Ya sedikit-sedikit lah, enggak banyak. Bagus sekali merendah emang. Bang, tapi kalau berbicara semangat Pancasila, kalau di Bang Agus kan bersentuhan langsung dengan generasi-generasi mahasiswa yang masih imut-imut lah ya. Itu bagaimana mereka nih generasi milenial sekarang menyikapi soal Pancasila dari sudut pandang dari kacamata Bang Agus bagaimana? Nah, untuk saat ini ya, sebetulnya hal ini sudah diramal sebelumnya. Sudah bahwa, diramal? Iya, karena teknologi itu akan mendominasi ya. Oh. Misalnya ada, kalau misalnya kita di kampus gitu ya, kita mengenal teori yang digagas oleh Marx misalnya, itu udah bicara bagaimana industrialisasi itu akan
diambil alih oleh teknologi. Nah, industrialisasi dunia pendidikan juga kan artinya mengarah ke dunia industrialisasi pendidikan, walaupun pendidikan itu bersifat social oriented sebetulnya, tapi tetap perkembangannya ke teknologi. Dan untuk generasi sekarang atau generasi milenial, secara mental mereka sudah siap untuk menerima teknologi secara mental ya. Tinggal misalnya ini perlu dipikirkan, disiapkan. Nah, ini juga kalau bicara Pancasila ini bagaimana generasi milenial ini menghayati nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan internet yang begitu masif, sehingga nilai-nilai dari luar itu masuk juga yang kadang-kadang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini harus disiapkan, dan ini bukan hanya tugas pemerintah ya, artinya tugas semua kalangan, akademisi, politisi, semuanya. Oh, luar biasa. Ya. Tapi kalau kita berbicara sejarah Pancasila, mungkin boleh pemirsa Sultan TV juga tahu, kita sambil belajar bersama dengan Bang Agus ini. Bagaimana Pancasila hingga sampai saat ini bisa bertahan, dan berarti ini memiliki sebuah ramuan yang racikan yang sangat mantap gitu, sehingga bisa bertahan di banyak era gitu, bahkan era pandemi gitu. Bagaimana, Bang? Ya, Pancasila kan dia tumbuh di era revolusi ya, era revolusi, era kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan ini adalah bentuk konsensus para pendiri bangsa. Nah, para pendiri bangsa terdiri dari para pejuang kita ya. Ini sebuah konsensus. Artinya kesepakatan bersama masyarakat Indonesia dijadikan sebagai bahan pijakan dalam bernegara. Di situ ada nama-nama besar, ada Pak Karno misalnya, ada Kiai Haji Agus Salim dan lain sebagainya, ada Muhammad Yamin dan lain sebagainya, untuk merumuskan bagaimana Indonesia ini berjalan. Maka terumuslah Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kenapa bertahan hingga saat ini? Karena ini konsensus bangsa gitu ya. Berulang-ulang misalnya para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno yang banyak mengulas Pancasila, bahwa bicara Pancasila itu bicara gen masyarakat Indonesia. Artinya Pancasila ini sudah hadir sebelum secara formal Pancasila itu dijadikan ideologi negara. Artinya bahwa Pancasila lahir dari keseharian masyarakat. Iya, Pancasila diambil dari nilai-nilai masyarakat itu sendiri, baik secara nilai, secara idealnya maupun secara praktisnya. Jadi artinya ini adalah rumusan dari masyarakat Indonesia sejak dulu. Maka, tapi secara formal ya tercetus pada yang disepakati 1 Juni ya sebagai hari kelahiran Pancasila. Oke, luar biasa itu pemirsa ya. Semoga ya informasi baru juga ya bagi yang belum tahu gitu. Nah, kalau berbicara semangat Pancasila, banyak beberapa kejadian Pancasila berupaya dijatuhkan secara ideologi maupun secara pemahaman dan lain sebagainya. Bagaimana tantangan Pancasila ke depan ini, Bang? Menyikapi banyaknya arus informasi dan era globalisasi gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, kita jangan fobia tentang Pancasila mau dihancurkan. Jangan fobia. Dan itu jangan terlalu dirisaukan. Kenapa? Tadi kata kuncinya bahwa Pancasila itu diambil dari gennya masyarakat Indonesia. Dalam hal ini adalah nilai-nilai. Jadi eksistensi masyarakat Indonesia ada Pancasila. Nah, kalau misalnya kita kaji lebih jauh gitu ya, Pancasila sebagai sistem filsafat gitu ya. Nah, kalau ngomongin sistem filsafat kan ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi gitu ya. Nah, secara ontologis itu Pancasila kan diambil dari nilai-nilai masyarakat Indonesia. Artinya Pancasila itu bicara masyarakat Indonesia. Nah, kalau saya bisa ngambil benang merah, selama masyarakat Indonesia itu ada, maka Pancasila itu tetap ada. Kuat gitu ya. Tetap kuat. Karena karakter ya. Pancasila itu sebagai karakter bangsa. Dan saya pikir yang kalau abang kan orang kampung gitu ya. Jadi kalau orang kampung itu, wah itu mah udah sifat katanya. Artinya bicara karakter, sifat itu tidak bisa diubah.
Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia, sebetulnya kita dalam keseharian kita sudah membawa Pancasila. Sekarang pertanyaannya begini, apakah ada orang Indonesia yang ateis? Tidak ada. Enggak ada. Ada nilai spiritual, misal pada sila pertama, nilai-nilai tauhid di situ, nilai ketuhanan, dan itu ada di gennya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia kemanapun dia tetap akan bertuhan. Nah, kira-kira begitu. Jadi Pancasila akan eksis sampai kapanpun. Masyarakatnya ada gitu ya. Selama masyarakat Indonesianya ada. Okay. Dan insya Allah lah tidak jauh dari kepunahan untuk masyarakat Indonesia. Dalam hal ini secara substansi ya kita orang Indonesia semuanya secara tidak sadar sudah menjaga Pancasila sebetulnya. Bang, tapi kalau bicara sejarah ini memang agak sedikit sikut-sikutan kalau menurut banyak teori konspirasi yang lahir. Misalnya soal sejarah Pancasila. Kok Anda menyikapi bulan Juni sebagai Pancasila, kenapa nggak di bulan yang Agustus? Nah, ini versi-versi seperti ini apakah akan merusak nilai Pancasila atau memang itu adalah sebuah keberagaman, Pak? Nah, itu kalau itu Abang melihat itu sebuah keragaman ya, tapi tidak merusak secara substansi. Tadi kata kuncinya Pancasila itu tetap eksis selama masyarakat Indonesia itu ada. Nah, itu kan masalah kesepakatan aja. Makanya tadi diambil kata kunci, para pendiri bangsa selalu bilang bahwa Pancasila itu hadir diambil dari nilai-nilai yang ada di gennya masyarakat Indonesia. Jadi terlepas Pancasila 1 Juni dan lain sebagainya ya, lepaskan semua itu dan Pancasila tetap eksis sebagai nilai luhur bangsa Indonesia. Luar biasa. Nah, ini kalau berbicara nilai, pemirsa, di era pandemi, lalu apa saja yang bisa kita ambil nilai-nilai Pancasila untuk melawan virus COVID atau virus corona ya? Nah, ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bang Agus setelah pariwara berikut ini, tetap dibincang hari ini.
Udah mulai. Nah, pemirsa, masih melanjutkan kita obrolan soal semangat Pancasila melawan Corona. Tapi sebelum saya melanjutkan obrolan, acara ini tayang langsung secara live di YouTube channel baru Sultan TV, yaitu Sultan TV Live. Sultan TV Live, bukan di Sultan TV yang utama. Kalau di Sultan TV yang utama itu tayang secara recording atau taping. Tapi bisa di kolom komentar dan ditanyakan. Lanjut ke Bang Agus, Bang. Kita sekarang di era pandemi. Bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hal melawan persebaran atau penyebaran dari virus ini? Apa saja nilai-nilai yang bisa kita ambil dan kita lakukan secara aksi gitu? Nah, Pancasila itu sebagai way of live gitu ya, sebagai walton secaung masyarakat Indonesia. Tadi seperti Abang bilang bahwa di dalam Pancasila, dalam sila-silanya itu nilai-nilai luhur bangsa kita ya. Pertama untuk menyingkapi pandemi, bahwa acuannya misalnya sila pertama gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi masyarakat Indonesia sih sebetulnya udah punya tangkal secara spiritual tentang corona ini. Misalnya manusia atau semua yang ada di dunia ini ada karena adanya Tuhan gitu ya. Dan masyarakat Indonesia cara berpikirnya seperti itu. Sesuai dengan sila pertama gitu ya. Artinya corona pun ada karena diadakan oleh Tuhan dan itu tidak bisa dibantah. Jadi segala yang eksis di dunia ini karena eksistensi Tuhan. Gitu. Hal yang pertama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tentunya menyadari bahwa ini adalah sebuah bentuk eksistensi virus yang emang dikehendaki oleh Tuhan. Okay. Gitu ya. Dan ini artinya bahan introspeksi secara spiritual. Kenapa Tuhan menurunkan pandemi itu menjadi bagi orang Indonesia ya itu harus itu menjadi pertimbangan spiritual dan ini bahan pertanyaan masyarakat Indonesia karena kita ideologinya Pancasila ya sebaiknya seperti itu soal sila pertama ya mengkaitkannya peranan Tuhan juga dan orang Indonesia saya, Abang pikir berpikir seperti itu walaupun secara lisan misalnya dia berkata lain dia akan bicara sedang apa akan berbicara ketuhanan bicara pandemi ini baik artinya pasti chipnya itu ke situ ada satu pemikiran ya meskipun ya, ada dia satu... di depan publik tuh ngomong oh saya tidak dan lain sebagainya soal virus tapi pasti di sudut lain tuh oh mungkin ini takdir dari Tuhan dan lain sebagainya ada peranan... eksistensi Tuhan di situ ya baik gimana lanjut Kang nah ini kan artinya kalau kita masuk lagi ke lebih dalam lagi kalau bicara Tuhan, Tuhan bereksistensi dengan kehendaknya gitu ya. Dan virus ini ujian, dua aja virus ini dalam perspektif masyarakat Indonesia dua perspektif aja. Ini adalah bentuk ujian atau ini bentuk hukuman. Nah, itu artinya ujian atau hukuman dari Tuhan. Nah, dan itu yang kemudian akan menjadi renungan masyarakat Indonesia hari ini. Dan pasti begitu ke situ. Iya, benar-benar harus direnungkan. Yeah. Nah, kalau selain itu apakah ada nilai-nilai lagi yang bisa kita terapkan untuk melawan virus corona ini, Bang? Nah, selain itu ada nilai-nilai ke bawahnya gitu ya. Orang Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang toleransi. Nah, karena masyarakat Indonesia itu toleransi, artinya dalam penanganan virus corona itu menerapkan nilai-nilai itu. Tadi, Abang lebih percaya ke, misalnya sila pertama ya, kita hitung sila pertama. Di Indonesia itu hidup berbagai macam agama gitu ya, beberapa agama yang diakui. Dan penanganan virus corona itu jangan terlepas dari para pemuka agama. Dalam hal ini melibatkan ya. Harus melibatkan para pemuka agama. Wajib hukumnya itu disosialisasikan oleh para pemuka agama. Misalnya pemakaian masker, libatkan ulama, libatkan para pendeta, itu ya. Vaksinasi, libatkan ulama.
libatkan para pendeta. Dan itu akan mudah diterima oleh masyarakat luas, masyarakat Indonesia yang religius ini. Betul. Nah, itu. Dan sebetulnya tidak ada perdebatan tentang agama di Indonesia ya. Artinya agama itu bicara kebenaran yang bersifat universal. Jadi ketika pemuka Islam ngomongin ini ya diaminin semuanya. Ketika pemuka Hindu, Buddha, Konghucu itu akan diamini oleh semuanya. Apalagi bicara tentang penanganan pandemi ini. Jadi libatkan para pemuka agama. Sudah pemirsa, mungkin nilai-nilai yang bisa diterapkan intinya sih di sila pertama ya, yang paling pertama, pokok nilai yang bisa kita ambil. Pertama itu sebagai ujian atau sebagai renungan, hukum atau diuji gitu. Nah, itu tergantung perspektif dan keimanan seseorang mungkin ya dikaitkan. Nah, kalau yang kita tarik ke isu lokal soal Pancasila ini Bang, menurut saya ada hal-hal yang saat ini sangat masih hangat ya di Banten, terutama ini soal isu korupsi. kalau soal menyikapi nilai-nilai Pancasila, lalu sejauh mana nilai Pancasila ini bisa memerangi kasus korupsi? Nah, ini kasus korupsi unik ya. Unik. Kenapa ya, dikatakan unik? Unik karena tadi nilai kita sepakati bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada di chipnya masyarakat Indonesia. Artinya masyarakat Indonesia punya nilai ketuhanan. Ketika melakukan hal-hal yang buruk, dengan otomatis sinyal di dalam itu akan hidup. Gitu ya. Dia akan menolaklah takut terhadap Tuhan, terhadap ancaman hukuman setelah dunia atau hukuman akhirat. Jadi orang Indonesia itu yakin adanya akhirat, dan itu bisa membentengi orang berkorupsi. Cuma masalahnya kok ada isu korupsi ya, misalnya ada korupsi ya di Banten. Nah, kalau toh itu ada korupsi di Banten, kalau Abang lihat ya, ini sebetulnya bukan tumbuh di internal orang kita, bukan. Oh, okay. Justru ini tuntutan eksternal ya. Tuntutan eksternal. Tuntutan eksternal. Jadi ada di luar manusianya, bukan di dalam manusianya. Karena watak orang Indonesia yang religius itu tidak melakukan hal-hal yang di luar konteks keagamaan gitu ya. Tapi ketika ada tuntutan dari luar, ya mungkin saja itu akan menjadi pemicu korupsi. Nah, artinya dari luar tuh kebutuhan manusiawinya gitu atau bagaimana? Ya, kebutuhan manusiawinya ya. Ya seperti John Locke misalnya, seorang filsuf politik, bilang pertanyaannya begini. Sebetulnya manusia itu jahat atau buruk? Nah, manusia itu sebetulnya baik. Yang membuat manusia jahat itu kebutuhan eksternalnya. Nah, tadi kita bicara tentang arus deras globalisasi gitu ya. Di mana nilai-nilai Pancasila itu dibenturkan oleh nilai-nilai yang tidak luhur menurut cara pandang orang Indonesia, misalnya nilai-nilai hedonis gitu. Hedonis. Ya. Salah satunya. Dan ini salah satu pemicu korupsi di kita. Jadi hedonis itu kan gaya hidup aja, gaya hidup mewah. Sehingga gaya hidup mewah itu yang memicu orang melakukan korupsi. Nah, ada juga sebetulnya ini dilarang secara budaya ya, aji mumpung itu. Aji mumpung itu juga dilarang sebetulnya, dan itu petuah orang tua dulu. Manusia itu jangan aji mumpung. Nah, ini yang dilakukan oleh para penguasa misalnya, itu cenderung melakukan aji mumpung. Mumpung ada kesempatan. Kalau enggak sekarang ya kapan lagi? Nah, ini logika-logika ini yang kemudian oknum tertentu melakukan tindak korupsi. Tapi kan tindak korupsi ini kan bisa di ini ya, artinya manusia itu ada hilapnya ya. Iya. Dan itu perlu diingatkan. Oke, luar biasa Bang Agus, terima kasih sudah mampir ke Sultan TV. Semoga pemikiran-pemikiran dan gagasannya mampu memberikan kebermanfaatan kehidupan terutama di masyarakat Banten nih. Amin. Ya. Amin. Terakhir Bang, silahkan closing statement mengenai apapun itu, terutama Pancasila dan Corona, silahkan. Mengenai Pancasila dan Corona, itu dua hal yang harus dipikirkan oleh bangsa Indonesia. Ini adalah hukuman atau ujian. Dan cara penanganan Corona jangan terlepas dari nilai-nilai keagamaan dan
harus disadari terutama oleh negara ya yang menangani secara khusus tentang corona, maka libatkanlah para pemuka agama untuk mensosialisasikan program-program negara tentang bagaimana menangani pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Agus sudah mampir ke studio Sultan TV. Itu dia pemirsa obrolan kita soal semangat Pancasila melawan Corona. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat pergi dari Indonesia dan kita kembali ke hidup normal dan melakukan keseharian seperti biasanya dan Indonesia semakin maju. Terima kasih Bang, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.